Disebut akan maju pada Pilkada Jakarta, Anies Baswedan mengaku ingin istirahat sejenak setelah menyelesaikan proses di Mahkamah Konstitusi. Anies menjelaskan dirinya tidak ingin berandai-andai, namun Anies mengaku tetap akan melanjutkan gagasan perubahan. Sekarang kita rehat dulu, nanti apa-apanya ke kamu? Rehatnya sampai kapan, Pak? Kemungkinan sampai kapan, Pak? Ketika atau tidak akan maju rehat ini, artinya masih dipikirkan atau... Rehat artinya begini, kemarin putusan MK hari Senin, sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin, sehingga ada klausur. Setelah klausur, baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Kita lihat ke depan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, tapi gagasan tentang kesetaraan, keadilan, perubahan juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.